Kan biasanya orang kalau mandi pasti buka pakaian. Hati-hati buka pakaian itu. Orang bisa diganggu sama setan karena membuka auratnya. Makanya kalau buka pakaian itu ada doanya. Terutama bagi santri putri, anak perempuan. Kalau buka baju itu ada doanya. Doanya apa? Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Itu buka baju. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa itu disebut jampe penghalang mata setan, mata jin. Jadi jin setan tidak bisa mengganggu. Bahkan tidak bisa melihat auratnya orang yang membaca itu. Kalau santri putri ya, baik kalau mau keluar baca bismillahilladzi la ilaha illa huwa, keluar kamar. Masuk kamar baca lagi bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Mau ganti pakaian baca bismillahilladzi la ilaha illa huwa.